Hi, saya Sasha Saidin. Hi, saya Azza Elite. Hi, saya Linda Rafa. Kami Elite. Okay, sebenarnya kita dah tahu mungkin macam Abby dia tak nak dalam entertainment industry. So okay, fine, kita kena respect dia. So sepatutnya Wati memang masuk. Kalau sebelum ni, kalau show mana-mana memang Wati join. Kalau kita buat evening annual dinner ke whatever show lah. Tapi kali ni sebab dia memang shooting, terlalu memang jangka masa yang panjang. So memang kita dah discuss dengan dia. Dia pun cakap okay tak apa, you all pergi just dulu. Ya, tapi dia tetap memberi sokongan lah dari belakang. Okay, itu saya dah berbincang dengan Azhar dan Sasha. Kita orang akan masuk kelas vokal yang short course lah. Yes. Dan juga pada masa yang sama, kita akan practice lebih banyak step. Dan kena banyak energy. Itu macam Linda kena fikir pasal diet, pasal kata kena pergi gym selalulah. Azhar pun kena paksa diri kita orang. Sasha ni kita nak paksa juga pergi gym. Ya, gimnastik je. Oh, wow, you look so good. Cheekbone. Ganza ni adalah satu platform di mana untuk kami macam artis-artis kami, artis-artis macam kita orang ni, untuk melebarkan lagi kita orang punya peluang. Sebenarnya boleh jawab Linda. Okey, peluang untuk kami lebih yang kata luas. Lebih luas untuk dari segi produk kami, dari segi apa yang kami buat sekarang ni, berminat, sebab ramai peminat tak tahu yang kami masih aktif dalam industri ni, seperti Sasha berlakon, MC, Azhar pun sama, Linda pun sama. Jadi kalau boleh dengan Gegar Vaganza ni membuatkan ramai mata di luar sana pandang dan memberi peluang pada kami mungkin menjadi duta, orang kata produk-produk, telefon ke apa kan, betul tak? Betul. Wow. Dan sebenarnya kita just nak peluang yang diberikan oleh pihak Astro dan juga pihak produksi Gegar Vaganza, kita orang ambil benda ni sebagai satu batu loncatan yang sangat-sangat berharga untuk kami semua. Betul. Sebab ramai juga yang tahu, ramai ada yang tahu yang kita orang ni masih lagi berlakon. Tetapi kadang-kadang bila saya dan Linda dah pakai tudung, orang cakap oh dah tak berlakon lagi. Tak, sebenarnya kita nak buka mata orang yang kita orang ni masih lagi ada dekat dalam industri. Tak gitu, Syah? Ya, yeah, betul. Actually sebenarnya memang ni kali pertama kita orang pergi audition. Dan masa kita pergi audition tu, it was tak berapa lama selepas tu baru kita orang macam okay, this is real, we really gonna do this. So kita pun macam dah prepare, lepas tu kita kena confident, lepas tu kita support each other jugalah. Rahsia. Tajuk lagu tu rahsia. Rahsia. Nak tahu, kena follow IG. Kena tengok. Kini Super Warrior. Yes. Ya, itu fanpage kita orang lah. Baru kita orang. Actually, kita punya fans tu semua fans kita daripada album yang pertama. Tetapi sebab kita tak buat fan club, tapi diorang memang dah organize sendiri dah lama dah. Tapi sekarang bila kita masuk Gegar Vaganza, so diorang buat lagi. Bila kita announce pasal fan club ni, dalam masa seminggu dah 3000 followers. Okay, dah. Bye. $5. Okay lah, kita sahajalah eh. Sebenarnya semua ni saingan orang hebat-hebat, nama-nama orang besar juga tau. Tapi bagi kita orang datang sini bukan untuk rasa macam nak menang ke tak. Kita nak just enjoy the show. Okay lah, kalau saingan daripada segi kumpulan lah, sebab kita kumpulan. Voting dengan Billy Zulkarnain. Aku bukannya selemah yang kau sangka. Aku tak rela disiksa. Beranikah lagi bersemuka, rasakan kuasa tamparan wanita. Hai, jangan lupa sokong diri di Gegar Vaganza. Zaman-zaman 5-6 tahun yang lalu kita dapat sikit Azhar. Alright, Elite. Kalau dahulunya tampil berlima, kali ini 3 orang saja.
So semangat elit masih kita bawa. Harapan elit untuk Gegar Perkasa musim kelima. Harapan kami semoga semua peminat dan juga orang kat luar sana dapat menerima kehadiran kami. Yes. Terasa-rasa pendapat wanita tu ya. InsyaAllah saksikan mereka dan banyak lagi peserta hebat elit.